Ratusan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD se Kabupaten Subang mengikuti jamur daerah 3 PD Himpau di Kabupaten Subang di Bukit Dewi Manggung, Kecamatan Tanjung Siang, 10-12 Maret 2023. Jamur daerah ini diselenggarakan oleh pengurus Himpau di Kabupaten Subang masa bakti 2018-2024 dan diikuti oleh 640 guru PAUD. Acara tersebut dibuka Bupati Subang Haji Ruhimat didampingi Bunda PAUD Kabupaten Subang Hajah Yoyo Sophia Ruhimat beserta Wakil Bupati Subang Agus Mashkoro Sadi, Jumat 10 Maret 2023. Hadir pula perwakilan dari PW Himpau di Jawa Barat Haji Ade Mulyana. Pembukaan jamur daerah diisi dengan sambutan-sambutan dari Ketua PD Himpau di Kabupaten Subang Ade Ahmad Ghazali, Wakil Ketua PW Himpau di Jabar Haji Ade Mulyana, Wakil Bupati Subang Agus Mashyur Sadi, Kapolres Subang AKBP Sumarni, dan Bupati Subang Haji Ruhimat. Pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang memperhatikan serius pendidikan anak usia ini. Tidak akan terlalu lama karena kita ingin mendengarkan kabar bahagia dari pidatonya Pak Bupati. Saya atas nama pribadi maupun pemerintah mengaturkan banyak terima kasih dan apresiasi ya kepada ibu-ibu, bapak-bapak pendidik di PAUD-PAUD di wilayah. Kukituna insya Allah, baik. Pada kesempatan ini mohon maaf ya, saya insya Allah tidak akan perlu dipinta. Insya Allah 2024, mohon maaf, tambahannya baru 50.000, mohon maaf, baru 250, Pak Haji Adi, ya, catat itu, mohon maaf sementara ini, ya, berdasarkan kepada kemampuan APBD, kami sudah berupaya. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta jambore dan pelepasan balon ke udara sebagai tanda dibukanya jambore daerah ketiga Himpau di Kabupaten Subang. Selanjutnya, jambore diisi dengan berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru-guru PAUD di Kabupaten Subang. Sebelumnya, diselenggarakan pula berbagai perlombaan, di antaranya perlombaan kreativitas antar pengurus kecamatan, di mana masing-masing kecamatan harus menunjukkan kreasinya masing-masing dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Para peserta tampil dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ada pula perlombaan kebersihan dan kreativitas tenda kontingen dan berbagai lomba lainnya.